gosh. It's still alive. Hai guys. Salah satu burung pemangsa yang terkenal adalah elang. Di antara jenis elang yang ada di dunia, elang botak adalah salah satu spesies yang paling terkenal. Elang ini juga merupakan simbol negara Amerika Serikat sejak tahun 1782 dan menjadi simbol bagi suku-suku asli benua Amerika sejak zaman dulu. Burung elang botak dewasa memiliki rentang sayap sepanjang 2,4 meter dan bisa terbang setinggi 3.048 meter. Matanya yang tajam bisa melihat ikan, meskipun jarak ketinggiannya dengan air masih 1,6 km. Berbicara soal elang botak nih, ada video seekor elang botak nyaris tenggelam. Pasalnya ia salah memilih lawan, yakni seekor gurita di Pulau Vancouver, Kanada. Burung elang itu selamat dari cengkeraman gurita setelah dibantu oleh para pekerja dari Maui West, Kanada. Mereka awalnya mendengar lengkingan dari laut dan terkejut saat melihat seekor elang dan gurita sedang bertarung di permukaan air. Terlihat seekor gurita berwarna merah tengah melilit seekor elang hingga ia tak lagi bisa bergerak dan pelan-pelan tenggelam. Tergerak melihat elang yang tak berdaya, para pekerja lalu memutuskan untuk melerai dua binatang tersebut. Salah satu dari mereka pun menggunakan sebuah galah, menarik gurita itu ke arah perahu. Kemudian dua binatang yang sedang bergulat itu diangkat ke atas perahu dan dipisahkan. Gurita itu lalu dilepas kembali ke air. Sementara elang itu yang juga dibiarkan kembali terbang, sempat hinggap di sebuah batang pohon seperti terengah-engah sebelum kembali terbang menjauh. Nah guys, bukan hanya video itu aja loh, ada juga nih penyelamatan elang yang terjebak di grill mobil. Ketika diselamatkan, posisi kepala burung berada di dalam sela-sela grill, sementara badan dan ekornya berada di luar. Akhirnya guys, elang itu berhasil diselamatkan. Sebelumnya mobil tengah dipacu dalam kecepatan tinggi oleh si pengemudi dan dalam waktu yang bersamaan muncul seekor elang yang terbang rendah berlawanan arah lalu menukik hingga akhirnya ia tersangkut. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.